Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya lur, Tion MK. Untuk kesempatan video kali ini saya akan share dan review batu pirus Persia yang dimensinya jumbo, kualitasnya ajib dan juga mantap jiwa ya. Untuk batu pirus Persia kali ini dimensinya jumbo ya lur. Ini kurang lebih panjangnya di sekitar 34 mili, untuk lebarnya kurang lebih di sekitaran 27 mili. Kemudian untuk tebal atau tingginya nih, tebal ya lur, tidak tipis batunya, di sekitaran 11 mili lur. Ini walaupun batunya lumayan flat, tapi ini batunya tebal ya. Kemudian untuk kategori warnanya ini ajib banget ini lur. Ini warnanya masuk ke hijau ya, ini real hijau, hijaunya hijau gradasi ya. Sangat ajib sekali. Kemudian untuk uratnya nih ceplok kuro, uratnya urat emas ya, besar-besar. Lumayan rapi. Kemudian untuk materialnya nih solid banget ini lur. Ini materialnya material lawasan ya, mulus, licin dan juga super kinclong ya lur. Sangat istimewa. Silakan diamati sendiri ya, ini detailnya sangat ajib sekali. Warnanya hijau gradasi. Uratnya urat emas, ceplok kuro. Kemudian untuk ringnya nih menggunakan ring Perrinmade ya lur. Ini ringnya menggunakan ring Perrinmade, super mewah dan juga super tebal. Ini model ukiran cerbonan ya. Ini untuk berat peraknya saja kurang lebih di sekitaran 30 graman ya lur. Untuk ongkos peraknya bikin seperti ini di kisaran 1 jutaan ini lur. Jadi peraknya sudah mahal ya. Apalagi batunya. Karena batunya spesial juga ini saya kasih peraknya yang spesial lur. Sangat istimewa sekali ya. Kemudian untuk penampakan belakangnya kurang lebih seperti itu ya lur. Jelas spesial lawasan, ada padasnya. Sangat ajib dan juga mantap jiwa lur. Silakan ya diamati sendiri, ini insya Allah kualitasnya bukan kualitas kaleng-kaleng ya. Kemudian untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya lur. Ini dimensi jumbo, tapi tidak yang terlalu jumbo-jumbo banget sampai tidak bisa dipakai ya. Ini jumbonya jumbo pas, masih bisa dipakai. Buat harian juga untuk Anda penikmat jumbo ini sangat ajib sekali nih lur. Ini dimensinya kurang lebih panjang di sekitar 34 mili ya, lebarnya 27 mili. Ini sayang tangan saya ini kecil ini lur. Ini kalau saya tangannya besar, tinggi besar, badannya ini pakai yang seperti ini pasti sangat cocok sekali ya. Dimensi jumbo. Apalagi ini warnanya hijau, hijaunya hijau solid ya. Kombinasi dengan gradasi, uratnya urat emas, ceplok kuro lur. Oke, kemudian untuk harganya yang ini saya buka harga di 5.500 jalur, mengingat juga ini saya modalnya sudah tinggi, apalagi untuk warna hijau sekarang ini harganya sudah melambung tinggi nih lur. Untuk harganya saya buka harga di 5.500, wajib dinego, negonya santai saja ya. Silakan bila nantinya Anda berminat ya lur, bisa langsung saja menghubungi saya untuk dinego-nego santai ya. Harganya 5.500, negonya santai saja lur. Untuk kategori batu pirus Persia ini masuk lawasan, ini kurang lebih timnya ini jumbo ya lur, panjangnya di sekitar 34 mili, lebarnya 27 mili. Kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih di sekitar 11 mili ya. Jadi ini batunya tidak tipis. Kemudian untuk kategori warnanya ini ajib nih lur. Ini warnanya masuk ke hijau, hijaunya hijau solid ya, bergradasi. Untuk uratnya ini ceplok kuro, urat emas, sangat istimewa sekali. Ini uratnya besar-besar ya, ceploknya urat emas. Materialnya mulus, licin dan juga kinclong. Kemudian untuk ringnya nih menggunakan ring Perrinmade, super mewah dan juga super tebal ya lur. Silakan ya diamati sendiri untuk detailnya, ini saya jamin bukan kualitas kaleng-kaleng lur. Kemudian untuk harganya sendiri, yang ini saya buka harga di 5.500, wajib dinego, negonya santai saja ya.
Silakan bila nantinya Anda berminat ya Lur, bisa langsung saja menghubungi saya untuk dinego-nego santai Lur. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk review batu virus Persia hijau jumbo yang kualitasnya ajib dan juga mantap jiwa kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen ya. Dan tentunya jangan lupa untuk di share. Barangkali teman sekitar Anda ada yang berminat dengan batu virus Persia hijau jumbo yang ajib kali ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya Lur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.